Lalelo, lelo, lelo, lekung. Cikiwiri, cikiwir. Wih, mantep nih. Udah masuk bulan Desember. Masih bersama MJ Hobi. One, two, three, four. Oke, Om dan Tante, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya, tetap semangat. Dan Desember ini sudah, kita akan masuk tahun baru, tahun 2024. Satu bulan, enggak satu bulan ya, beberapa minggu dari sekarang. Dan hari ini kita mau unboxing ya. Nah, ini sudah ada, apa ini ya, kotak ajaib dari Om Paket. Oke, hari ini kita mau unboxing, ini adalah Hot Wheels Diecast. Pesanan dari Om MJ. Udah lama ya kita nggak bahas diecast ya. Dan di awal, nggak di awal juga sih ini, di minggu ke sekian bulan Desember, kita akan coba membahas diecast lagi. Nanti habis ini kita lanjutin lagi tuh dengan kartu pop. Oke, ini dia hasil belanjaan kita. Kita buka saja apa aja ya hasil hunting dari Om MJ, dapat apa aja ya. Yang pertama kita ada, wow, Aston Martin DBS. Ini yang ada di film James Bond bukan sih? Bukan kayaknya ya. Oh iya bener, yang di James Bond tapi yang dulu nih. Oke, ini ada Blue Card, ini keluaran tahun 2013 rasanya. Oh iya betul, 2012. Keluaran tahun 2012, seri Faster Than Ever 2012 ya, ini ada tulisannya ya. Dan ini adalah Aston Martin DBS. Wah, Aston Martin ini biasanya terkenal di film-filmnya James Bond atau juga film-filmnya Johnny English juga kalau nggak salah muncul juga ini Aston Martin ini. Keren banget. Base-nya plastik. Detail lampu depan ada lampunya ya. Wah, ada brandnya lagi tuh, Aston Martin. Sayangnya di belakang nggak ada detail lampunya. Oke, ini dia peleknya, pelek sport. Wah, keren banget. Yang jelas saya suka kotaknya sih. Aston Martin DBS. Oke, kalau gitu kita masukin ke dalam. Ini dia protektornya. Nah, oke ya, supaya awet. Karena ini umurnya sudah 10 tahunan ya. 2012, sekarang 2023, berarti udah 11 tahun. Wow, keren banget. Faster Than Ever. Dulu tuh tahun 2012-an ini harganya masih sekitar 15.000 nih satunya. Sekarang sudah 30 ribuan. Wah, inflasi ya berarti ya. Oke, kita taruh di sini. Oh yes, bentar. Oke, lanjut yang kedua. Wow, ini dapat seri muscle car ini. Oke ya, kita punya apa ini? Pontiac 1970 Pontiac GTO. Wah, ini Hot Wheels Walmart. Karena dia punya special card ya, dan cardnya ini beda-beda. Ini nomor 1 dari 10, berarti ada 10 varian seri muscle car ini. Oke, kita lihat ini keluaran tahun berapa. Oh, ternyata keluaran tahun 2017. Nah, ini dia isinya. Semua muscle car yang dari Hot Wheels. Oke, ini ya. Ini seri Walmart untuk muscle car. Desainnya lumayan sih ya. Cuman kurang klasik. Ini terlalu ramai kalau saya bilang. Oke, kita lihat bagian bawahnya. Bawahnya plastik. Oke, ini dia. Pontiac GTO. Oke ya, ini dimasukin kotak gini biar apa sih Om MJ? Supaya awet, karena ini usianya sudah tua-tua semua. Hot Wheels jadul, terutama yang Blue Card ya. Ini kan keluaran tahun 2017 ya, berarti usianya sudah 5 tahunan. Wah, nice, kita taruh di sini. Lanjut lagi, kita ada Hot Wheels Blue Card. Wah, keren ini. Apa ini? Ted Road Ford Vicky 1982. Wih. Wah, keren ya. Ini apa fantasi ya ini ya? Cuman nih saya suka nih tamponya itu keren banget. Dan ini berat ini. Oh iya, besi. Bawahnya besi, base-nya.
Wah, nice. Ini kalau kayak gini-gini nih biasanya tahun 2000 berapa ya? Kita lihat ya. Tahun 2004. Ya, ini keluaran tahun 2004. Ini seperti ini ya, kart tahun 2024. Ini tuh masuk seri apa ini ya? Seri Tato. Oh, jadi makanya desain dari mobilnya itu desain-desain yang ada di Tato. Ya, ini seri Tato, Tat Roads. Ada 5 varian, ini adalah varian kedua, keluar tahun 2004. Protektornya. Biar awet. Karena ini juga usianya berarti hampir 10 tahun ya, udah 9 tahunan ini berarti. Tahun depan dia usianya 10 tahun. Wah, menarik. Ya, masih ada di dalam kartnya. Jadi memang saya tuh nggak buka ya kartnya karena ya supaya lebih asli gitu loh, lebih otentik, lebih asli. Wah, gitu ya. Jadi memang sengaja nggak dibuka kartnya. Keren. Lanjut lagi. Kali ini kita punya, ini seri Hot Wheels dari film. Ini mah seri baru ini. Oke, kita punya Aston Martin lagi. Aston Martin Valhalla Concept. Ini diambil dari film No Time to Die. Ini filmnya James Bond dalam memperingati 60 tahun James Bond 007. Jadi mobil ini muncul di filmnya James Bond No Time to Die. Wah, keren banget. Biasanya James Bond itu kan identik dengan mobil-mobil klasik ya, tapi yang ini dia pakai mobil yang kekinian, mobil-mobil sport zaman sekarang. Tapi tetap ya masih pakainya Aston Martin. Wah, keren. Nice, ini dia. No Time to Die. Oke, ini keluaran tahun, kita lihat ya, ini keluaran tahun 2000 berapa ini? 2000 ada. Oh, ada 2022. Keluaran tahun 2022 Hot Wheels Screen Time. Jadi Om MJ ini juga koleksi Hot Wheels yang dari film, ada beberapa yang dikumpulin. Nice. Kita langsung masukkan saja ke protektornya. Op. Enggak. Ini dia. Oke, ini dia ya. Hot Wheels Screen Time dari film James Bond. Bond, tukang kebon. Lanjut lagi, kita ada masih Hot Wheels dari film. Kali ini ada Corvette dari ini acara reality show Gas Monkey Garage. Ya. Gas Monkey Garage ini terkenal di Amerika. Isinya tuh tentang apa ya, tentang modifikasi mobil-mobil keren. Wah, ini adalah 68 Corvette tapi yang sudah dimodifikasi. Ini saya suka ini modelnya. Wah, keren banget. Wow. Diambil dari reality show Gas Monkey Garage. Wah. Ini reality show-nya terkenal tahun 2004-2005 ya kalau nggak salah. Di Amerika sana tentunya. Wow, waduh, ini kotaknya masih ada nggak ya? Oke, kita taruh, kita masukkan di sini. Dari Gas Monkey Garage. Kita taruh di sini ya. Lanjut lagi, ada Hot Wheels Blue Card kembali. Wah, ini kalau yang Blue Card kayak gini nih, biasanya keluaran tahun... Aduh, susah dah, bisa dikeleteh lah. Tahun 2001 ini. Betul ya. Ini 2002 ya, 2002. Ini kalau tahun 2002 dulu tuh ada scratch and win di sini. Jadi kalau ini dikeluarin lalu digosok, ini ada kode hadiahnya bisa dikirim. Oke, ini dia ada 63 Corvette ya. Blue Card keluaran tahun 2002. Ini dia. Wah, keren banget. Klasik banget ya. Wis. Saya suka mobil-mobil klasik seperti ini. Wah, dahsyat. Dan saya kehabisan ini nih. Aduh, semakin sedikit ini jumlah protektornya. Wah. Oke, ini dia. Wow, kita taruh di sini saja. Lanjut lagi, kita punya ini ada Hot Wheels Special Card.
Dia Hot Wheels, tapi ini 67 CFL SS. Cuman ini ada tanggalnya. Ini ada tanggal spesial mungkin. Tahun 2016, tanggal 29. Ada apa ya tanggal 29? Tahun 2016. Ini bulan apa ya? Wah, menarik, menarik. Oke, ini keluaran tahun 2016. Wah, ini belinya di Lotte Mart nih. Oke, ini special card menarik. Ini langka, 67 CFL SS. Dan di sini bagian depannya ini klasik banget. Saya tuh suka mobil-mobil klasik seperti ini. Dan CFL SS ini juga termasuk favorit saya. Ada tulisannya 29. Wah, menarik, menarik, menarik. Oke, ini dia. Cukup langka. Aduh, habis ini kayaknya. Oke, kita masukkan ke dalam protektornya. Aduh, ini benar-benar saya kehabisan protektor ini. Oke, ini dia. Wih, keren banget ya. Wah, lanjut lagi. Ada apa ini? Ini seri apa ini? Seri Walmart juga. Ini tuh kalau nggak salah seri muscle car ya, tapi keluaran tahun 2019 ya. Eranya muscle car ini, Walmart muscle car. Ini 70 Buick GSX. Ini dulu kalau di Alfamart harganya 50 ribuan ini untuk yang special car seperti ini. Wah, keren banget dan klasiknya luar biasa. Ini Buick ya. Klasik banget. Wah, mantap. Wush, keren sekali. Oke, kita masukkan saja ke dalam protektornya. Ini adalah protektor terakhir saya. Habis ini berarti kalau ada satu lagi ya nggak dapat protektor karena protektornya habis. Wih, keren banget ya. Nice, kita taruh di sini. Dan inilah yang tidak dapat protektor. Ini dari seri Blue Card. Kita ada apa ini? Hot Wheels Main Street, ini keluaran tahun 2011. Ford Mustang GT Concept. Oke, ini plastik kayaknya. Ini kayaknya konsep untuk polisi ya. Plastik semua. Ford Mustang GT. Keluaran tahun 2011. Berarti sekarang usianya udah berapa tahun ya? Ya udah cukup lama ya. 2011, sekarang 2023 akhir. Sekitar 12 tahunan. Wah. Ini usianya sudah sangat jadul ini, 12 tahun. Dan saya kehabisan protektor. Ya, nanti berarti harus pesan lagi protektornya. Oke, menarik. Jadi itu saja yang kita dapatkan hari ini. Bermacam-macam, banyak yang blue card. Tapi ada juga yang, apa ya, ada yang Hot Wheels yang Walmart juga. Ini saya suka yang blue card begini. Yang Walmart itu contohnya yang ini. Nah, ini dia. Nice, ini bagus kartnya, saya suka kartnya. Juga ada yang ini dia ya. Ini juga Walmart tahun 2019. Ini saya udah punya beberapa sih. Karena ini variannya cukup banyak ini. Ada 10 varian dan ini nomor 10 dari 10 varian. Wah, nice. Dan ada satu lagi yang nggak dapet kart. Ini blue kart tahun 2011, Ford Mustang GT Concept. Oke, kalau gitu sampai segitu dulu perjumpaan kita kali ini. Kita akan ketemu lagi tentunya dengan update-updatean terbaru dari koleksian Om MJ. Tetap sehat, tetap semangat. Ya, ini bulan Desember, berarti sebentar lagi Christmas. Christmas will come soon. Terima kasih, kita ketemu lagi di video yang lain. Goodbye!